Oke, jadi ceritanya kali ini saya seperti biasa sedang memberi makan ikan maru peliharaan saya dengan menggunakan bakso ya, yang saya tusuk dengan lidi seperti ini. Kebetulan di rumah masih ada. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau membacakan komentar yang berupa pertanyaan yang sudah saya gabungkan, kurang lebih ada sekitar 10 pertanyaan. Walaupun biasanya ketika kalian bertanya itu langsung saya jawab, tapi pada kesempatan kali ini saya merangkum semuanya ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Oke, langsung saja yang pertama dari Kof underscore Predator. Kena hujan aman gak om? Jadi di kolam ini itu kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Walaupun panasnya itu cuma dari, kalau musim panas itu dari apa namanya, cuma dari jam sekitar jam 10 sampai jam 2 itu kena matahari secara langsung. Tapi kalau hujan, ketika musim hujan tiba, pasti air hujan itu otomatis masuk di sini. Untuk kondisi air atau kualitas, terus kadar pH dan lain sebagainya untuk ikan maru itu aman ya. Terbukti dari ukuran kecil saya pelihara ikan maru ini sampai ukuran sebesar ini, ikannya itu yang mati nggak ada. Mati dalam artian karena kondisi air itu nggak ada. Cuma biasanya mati kalau ikannya lompat dan gak ketahuan. Nah, biasanya kalau musim hujan tiba, airnya meluap, ikannya itu ada yang lompat. Nah, seperti itu kalau nggak ketahuan ikannya mati. Tapi untuk ukuran sebesar ini, terkhusus 5 ekor ini, 5 ekor yang terakhir dari 10 ekor yang saya pelihara, udah jarang sekali lompat. Walaupun musimnya musim hujan, airnya meluap, tapi udah jarang sekali melompat. Jadi bisa disimpulkan kena hujan aman gak om? Jadi aman-aman aja ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kuning itu ikan apa ya? Dari Restu Agus. Jadi yang kuning atau oranye ini adalah ikan Red Devil. Ikan yang dulunya jarang di sungai-sungai, tapi sekarang di wilayah saya itu hampir mendominasi. Ikan ini saya dapatkan dari tetangga saya. Kebetulan waktu itu sedang mancing dan dapatnya ikan Red Devil, sehingga diberikan ke saya. Waktu itu ukurannya kurang lebih masih mungkin 8-10 sentian. Terus sekarang itu mungkin udah 18-20 sentian. Dan terbukti sampai dari dahulu sampai sekarang ini, ketika digabung dengan ikan Cana Maru, kemudian gurame yang ada dalam satu kolam ini aman-aman aja, tidak mengganggu ikan lain dan juga tidak diganggu oleh ikan lain. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga dari R. Sudrajat. Dikasih makan apa mas marunya? Sebenarnya di beberapa video yang ada dalam channel YouTube saya ini udah membuat video ketika memberi makan ikan Cana Maru ini, mulai dari ceker ayam, kemudian sambal bandeng, terus bakso, terus ikan. Itu udah saya videokan ya ketika saya memberi makan. Simpelnya seperti ini. Saya itu nggak repot dalam urusan makanan untuk ikan maru ini, karena niat saya awal-awal itu memelihara maru bukan mengejar kualitas atau bunga dan lain sebagainya. Ya, saya itu cuma pingin melihat ukuran ikan maru ini dalam keadaan besar. Nah, seperti itu. Jadi untuk makanan saya nggak pusingkan, nggak mesti udang, nggak mesti pelet yang bermerek, seperti itu. Yang penting ikannya mau makan. Misalkan ada sisa ayam goreng di meja, nah itu juga saya berikan ya. Tapi kan kalau ayam goreng seperti itu kan berminyak. Jadi sebelum saya kasihkan ke ikan, ayam gorengnya itu saya cuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih, baru saya kasihkan makan ke ikan. Nah, seperti itu.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ikan bandeng. Om, kenapa ikanku udah size 21 masih aja nggak galak? Kalau setahu saya, kalau misalkan ikan baru dibeli, entah ikan apapun itu, pasti memerlukan adaptasi ya. Ketika ikan itu udah nyaman dengan lingkungannya, mentalnya itu biasanya akan lebih jadi jika dibandingkan baru masuk seperti itu. Tapi sedikit cerita juga untuk ikan maru peliharaan saya ini. Kan sekarang ada 5 ekor ini, yang mentalnya udah benar-benar jadi, yang ketika diberi makan dia cenderung galak, itu cuma 3 ekor. Yang 2 masih bisa dibilang mentalnya itu tidak segalak atau tidak seganas yang 3 ini. Jadi ketika diberi makan, yang 2 itu malah takut. Nah seperti itu, mungkin sudah karakter dari ikannya juga ya, bisa jadi seperti itu. Terus untuk membuat mentalnya menjadi jadi atau bisa menjadi galak itu sebenarnya di video-video lain, di channel lain itu udah banyak banget videonya ya. Bisa dilatih seperti diajak bermain sebelum memberikan makan, dipuasakan beberapa hari, atau menggunakan kaca seperti itu. Jadi tinggal pilihan aja mau menggunakan alternatif cara seperti apa. Bisa dicoba-coba toh, gak ada ruginya juga kan. Tapi ya seperti itu tadi ya. Bahkan untuk kelas kontes, jika kalian sering lihat kontes, itu nilai terbesar dari apa ya, penjurian itu kan dilihat dari, kalau untuk cana maru setahu saya dilihat dari adaptasinya. Ketika ikan itu baru masuk dan sedang dinilai juri, ketika ikan itu beradaptasi dengan baik, dalam artian bisa menyesuaikan dengan lingkungan, mentalnya bisa langsung jadi, itu nilainya akan tinggi. Dan setahu saya adaptasi di kelas kontes itu merupakan nilai tertinggi, penilaian tertinggi seperti itu. Jadi umpama ikannya baru dipelihara, ikannya mager, nah itu normal ya kalau menurut saya.